daripada China ini membatalkan gol ini. Kalian tengok sendirilah. Secara detail zoom, kasih zoom dia ni pun, tangan ini, tangan pemain Uzbekistan ni masih melebihi kaki Ramadan Sananta ini. Jadi tiada offside. Tiada offside. Ini susah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Kecewa, guys, dengan kecurangan wasit sekali lagi. Indonesia dicurangi oleh wasit daripada China dan juga wasit VAR daripada Thailand. Wasit yang sama, Pu Udom, yang ketika Indonesia melawan Qatar itu juga wasit VAR-nya, Pu Udom daripada Thailand itu. Dan wasit daripada China ini juga seolah-olah sudah berkomunikasi dengan wasit Thailand ini untuk berat sebelah kepada Uzbekistan. Ini kita nampak sepanjang 90 minit perlawanan ini. Memang Indonesia betul-betul dikerjain, guys. Betul-betul dicurangi berat sebelah wasit ini kepada Uzbekistan. Banyak keputusan-keputusan kontroversi ya daripada wasit ini memihak, terutamanya ketika Witan Sulaiman dijatuhkan, tendangan bebas itu dibatalkan, dikatakan tackle yang dibuat oleh pemain Uzbekistan itu adalah tackle bersih, kemudian gol daripada Ferrari dibatalkan. Disinilah kemuncak kepada mentalitas, emosi, semangat pemain-pemain Indonesia itu down, jatuh terus 100%. Mereka punya semangat itu tidak lagi bertahan. Memang mereka diserang, terus diserang oleh Uzbekistan. Dari segi permainan, Uzbekistan itu lebih penguasaan bolanya melebihi 70% ketimbang Indonesia. Itu kita akui ya. Tetapi Indonesia daripada disiplin bertahan, selagi mana tidak dibobolkan, mereka tetap mampu mempertahankan gawang mereka dari dibobolkan oleh Uzbekistan. Sehinggalah mental mereka dirosakkan oleh wasit yang mereka tidak lagi mampu bertahan. Sampai pemain ini, dia sampai ada satu tahap dia akan mental dia akan down oleh karena wasit ni. Sebab bila mungkin kesalahan pertama, kedua, ketiga wasit itu, mereka masih cool, mereka tetap mempertahankan emosi mereka, pemain-pemain Indonesia ini. Tetapi apabila sudah sampai ke satu tahap yang mereka tidak boleh kawal, pemain pun manusia juga ya, mereka tidak akan dapat mengawal emosi itu. Sinteyong pun nampak Sinteyong beremosi, terlalu beremosi. Ini memang kecurangan wasit ini terang-terangan dilihat oleh semua orang, bukan saja oleh pemain ya, tetapi kita nampak jelas ya, semua yang menonton tidak berpuas hati. Ini memang jelas-jelasnya wasit ini dicurangi lagi. Kalau tidak, Indonesia mungkin, memang Uzbekistan banyak juga peluang, ada yang terkena tiang gol itu, mungkin ada 4 ya, Mister Gawang palang gol, mungkin ada 2 kena ya, palang gol itu tidak memungkinkan gol-gol Uzbekistan. Tetapi dengan down-nya mentalitas pemain-pemain Indonesia disebabkan wasit ini dan disebabkan oleh drama sinetron pemain-pemain Uzbekistan juga membantu sinetron itu sampai berguling-guling lah, dikasari lah, macam-macam lah. Asal dilihat VAR, Indonesia akan mendapat kesalahan. Dilihat VAR, Indonesia akan mendapat kesalahan. Itu yang kita tidak puas hati. Oke, guys, kita simak dulu video ini. Komentator Inggris kutuk wasit. Reaksi komentator luar lihat keputusan wasit anulir gol timnas U23. Yuk kita simak dulu video ini, guys. Tengok kakinya satu langkah begitu je, sudah dikatakan offside ya. Kita bukanlah pakar juga dalam melihat offside kandak ni, guys, tapi Timnas Indonesia U23 melakoni laga semifinal Piala Asia U23 2024.
Lawan tangguh yang dihadapi adalah timnas Uzbekistan yang di laga sebelumnya mengalahkan Arab Saudi. Pertandingan kali ini dirasa akan lebih berat. Melihat timnas Uzbekistan belum pernah mengalami kekalahan sejak babak fase grup. Laga digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Pendukung timnas Garuda memenuhi tribun khusus untuk pendukung Indonesia. Dengan masifnya jumlah supporter yang hadir, tentu menambah mental dan semangat pemain yang akan bertanding. Hal itu juga yang membuat mereka percaya diri, serta tak gentar menghadapi Uzbekistan sekalipun. Perjuangan Indonesia sebenarnya sempat membuahkan hasil. Di menit ke-61, Muhammad Ferrari sempat mencetak gol setelah terjadi kemunculan gawang Uzbekistan. Itu gol bersih. Aduh. Memang gol bersih lah. Guys, kalian tengok sendiri macam mana. Aduh, tiba-tiba wasit pergi tengok VAR, dikatakan offside, tapi kaki-kaki memanglah selangkah begini kan. Kita pun tak tahulah kegunaan VAR ini semata-mata memang mau tengok keadilan kah ataupun membatalkan gol yang sudah berlaku. Walaupun dengan tidak kita nampak jelas itu offside ya. Ini yang mental Indonesia jadi rosak, jadi terus menurun, terus down nih gara-gara gol ini dibatalkan. Sebab semua fans sudah meraihkan, pemain-pemain sudah meraihkan gol ini. Nggak tahu tiba-tiba kenapa disuruh tengok VAR ini lagi. Ini wasit VAR ini, Pak Udom mungkin, yang minta untuk dilihat kembali gol ini. Jadi saya pun kurang pasti macam mana, siapa yang bisa untuk menyuruh lihat VAR ini balik. Sama ada memang wasit VAR itu sendiri yang daripada Thailand itu, ataupun wasit daripada China yang di lapangan nih. Jadi kita kurang pasti bagaimana wasit-wasit ini bekerja, beroperasi, bagaimana mereka melihat sesuatu itu dengan membuat keputusan yang begitu cepat membatalkan gol ini kan. Kita tengoklah sendiri guys, kecewa lah memang sebab sudah meraihkan begitu gol itu kan. Hanya saja gol itu langsung dianulir wasit dengan alasan offside. Alasan offside itu terjadi setelah wasit melakukan checking VAR. Hai, gila. Ini menarik banyak reaksi ini. Termasuk dari komentator. Wasit ini gila. Komentator asal Inggris turut mengomentari itu, wasit VAR pun gila juga. Memang dua-dua ini gila guys. Nah, tengok dia suruh checking. Tidak jelas. Itu hanya sebelah kaki yang begini. Coba kalian tengok guys. Kalau dari atas ni memang tidak jelas. Sebab ada lagi tangan. Ini tangan pemain Uzbekistan ni. Tangan dia ni masih melebihi sebelah sini, sebelah kanan. Jadi Sananta belum lagi dikira offside ya. Tapi tidak tahu kenapa ini wasit VAR daripada Thailand, Pak Udom ini, mengatakan ini offside. Sampai dia mempengaruhi wasit yang ada di lapangan daripada China ini. Dan wasit daripada China ini membatalkan gol ini. Kalian tengok sendirilah. Secara detail zoom. Kasih zoom dia ini pun. Tangan ini, tangan. Tangan pemain Uzbekistan ini masih melebihi kaki Ramadan Sananta ini. Jadi tiada offside. Tiada offside. Ini susah. Kita mau harap-harap ini dilihatlah, kembalikan oleh AFC ke yang mana-mana bertanggungjawablah. Kita pun memang tak puas hati. Kalaulah gol ini diambil kira, memang Indonesia akan lebih bersemangat, mental dia akan kuat.
di sini yang perbedaan, apabila wasit membatalkan, mental itu akan jadi menurun, jatuh terus. Itu sebab gol pertama Uzbekistan itu berlaku. Jadi dia tidak akan berlaku seandainya gol ini tidak dibatalkan. Ini, tengok balik kan tangan pemain Uzbekistan. Memang kecurangan ini berat sebelah betul. Hei, pengadil wasit ni gila ah. Really quickly against the bodily part of Ricky Ridhoe, the number 5. I'm not sure. Or is it a foot? Oh, what an errant foot there. Apa yang salah sebenarnya? Wah, agak berat ya guys. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah gol Ferrari murni offside? Tidak, tulis pendapat offside kamu di kolom komentar ya. Gol ini sah. Sah gol ini. Indonesia dicurangi, Indonesia dicurangi guys. Ini gol memang sah ya sebenarnya. Oke guys, ini bukan soal menang atau kalah. Menang atau kalah itu memang adat perlawanan. Memang adat pertandingan itu ada menang dan kalah. Kita akui itu, kita akui. Dan saya mengakui juga memang keunggulan penguasaan bola itu memihak kepada Uzbekistan dengan lebih 70% penguasaan bola itu. Mereka membangun serangan daripada bawah, tengah dan atas. Tetapi Indonesia tetap mampu bertahan sepanjang perlawanan ketika sebelum gol Indonesia dibatalkan. Itu Indonesia masih mampu bertahan ya. Disiplin pertahanan Rizky Ridho dan teman-temannya yang lain, Justin Hubner. Justin, saya melihat Justin Hubner pun kecewa selepas gol itu dibatalkan. Antara yang paling kecewa Justin Hubner, Ferrari sendiri, Arhan Pratama. Saya nampak daripada wajah mereka itu, terutama Ferrari ya yang mencetak gol itu, kekecewaan itu memang nyata. Hasil dari kecurangan wasit VAR Puudom Thailand dan juga wasit yang dipengaruhi oleh wasit Thailand menjaga VAR itu, wasit daripada China di lapangan itu, dia dipengaruhi oleh wasit Thailand sebenarnya. Jadi kekecewaan itu memang kita nampak di situ. Memang kalah menang adat perlawanan itu, saya sudah beritahu tadi, saya akur dengan memang Uzbekistan lebih kepada penguasaan bola, stamina mereka lebih unggul, mereka lebih fisik, mereka lebih kuat ya Uzbekistan ini. Cuma daripada segi disiplin pertahanan Indonesia itu tetap mampu bertahan. Selagi belum ada gol oleh Uzbekistan, bermakna Indonesia masih juga mampu bertahan. Indonesia belum kalah. Indonesia belum kalah selagi belum ada gol. Dan bila gol itulah, gol pemusnah, gol Ferrari itu dibatalkan wasit tanpa ada kesalahan yang secara kita tengok, kesalahan ataupun offside yang secara terang atau nyata atau jelas kita nampak. Kalau kita melihat daripada segi bar itu pun tadi ada tangan pemain Uzbekistan itu masih lagi di belakang kaki Ramadan Sananta itu kita nampak. Nah, jadi itulah guys. Saya sebagai penyokong Indonesia, memang saya tidak berpuas hati. Memang saya tidak berpuas hati kalau dari segi gol itu dibatalkan tadi. Tapi dari segi semua yang permainan Uzbekistan, penguasaan bola itu, saya akui, itu saya akui Uzbekistan lebih unggul daripada Indonesia. Tapi yang wasit nih, dengan ditambah lagi kecurangan wasit nih memihak kepada Uzbekistan, Witan Sulaiman yang pertamanya dijatuhkan, kemudian Indonesia mendapat tendangan bebas yang sepatutnya penalti itu juga dibatalkan oleh wasit. Dia bagi tahu tackle bersih. Tapi apabila Arhan Pratama dan Rizky Ridho pula melakukan, bukan melakukan dengan sengaja, tetapi itu bola 50-50, Rizky Ridho diberikan kartu merah. Itu juga agak kontroversi sikit.
Run pertama juga diberikan kartu kuning selepas pelawanan advantage sudah diberikan kepada Uzbekistan untuk menyerang. Dia bagi lagi kartu kuning kepada run pertama. Dan banyaklah guys, ya banyaklah memang kecurangan-kecurangan wasit yang kita lihat. Memang Indonesia betul-betul dikerjain ya oleh wasit nih. Memang kita akui Indonesia kurang menyerlah juga permainannya pada malam ini ya. Memang serangan Indonesia pun agak berkurangan. Tempo permainan Indonesia itu agak slow, stamina mereka agak kurang, kekuatan fisik mereka itu memang mereka kalah. Tetapi itu tidak memungkinkan untuk kecurangan wasit itu berlaku dengan kita akui kecurangan itu. Tidak, kecurangan tetap kecurangan. Indonesia memang kurang permainannya. Uzbekistan punya permainan memang tetap unggul dari segi penguasaan bola. Tetapi kita akui kecurangan wasit itu tetap berlaku ya. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian komentar di ruang kolom di bawah ya. Saya pun mau tahu juga komen-komen kalian ini bagaimana. Kita jumpa di video yang akan datang. Kita tetap semangat. Kita tetap dukung Indonesia di perlawanan 3-4 lawan Irak. Sebab Jepang menang 2-0 ya semalam. Dan Indonesia akan ketemu dengan Irak dengan ketiadaan Justin Nubne, ketiadaan Rizky Ridho. Kita dukung sepenuhnya untuk Indonesia dapat otomatis ke Olimpiade sekiranya dapat nomor di tempat yang ketiga. Ya. Kalau di tempat yang keempat, maka Indonesia akan bermain playoff menentang Guinea daripada Afrika ya. Nah, jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Emosi sikit. Jangan lupa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.